بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يُدْلِلْهُ فلا هادي له شَهْدُ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَشَهْدُ أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوانًا سكريا yang dirahmati الله سبحانه وتعالى الحمد لله waktu duha ini menjelang siang Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali di tempat yang boleh ini dalam keadaan sihat walafiat dan insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kedudukan salat di dalam Islam kita ketahui bahawa salat merupakan ibadah yang sangat agung dan sangat mulia dan punya kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam karena sholat itu merupakan tiang dari agama Islam itu sendiri artinya ketika tiang itu tidak ada Maka bisa jadi kemudian Islam itu akan runtuh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibn Majah serta Imam Ahmad dari sahabat mulia Muad bin Jabal beliau pernah berkata bahwa Rasul Rasul Amr Islam, <coughs> wa salah. Jadi penghulu segala perkara itu adalah Islam, dan tiangnya itu adalah salat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mensyariatkan Solat ini tidak seperti ibadah yang lain Seluruh ibadah Yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu mayoritas melalui perantara Malaikat Jibril alaihi salam Tetapi solat Pertama kali disyariatkan itu Allah panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadapannya yaitu pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj sebagaimana kita ketahui. Dan ini menunjukkan bahwa sholat ini merupakan ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak mungkin sesuatu yang tidak istimewa tidak lebih istimewa dari ibadah yang lain itu pensyariatannya ya melalui proses apa? tanpa malaikat Jibril alaihissalam Bahkan pertama kali ibadah yang sangat ditekankan untuk dilakukan bagi non-Muslim yang masuk Islam, setelah mengucapkan dua kalimat syahadah, mereka diperintahkan untuk melakukan sholat. Sahabat Mulia Mu'ad bin Jabal, ketika diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW, dalam rangka mendakwahi ahlul kitab yang ada di Yaman pada saat itu, itu orang-orang Nasrani. pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat mulia Muad bin Jabal. Setelah merintahkan beliau untuk mengajak seluruh ahlul kitab itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui beliau sebagai utusannya. Rasulullah merintahkan pada sahabat mulia Mu'ad bin Jabal untuk mengasih tahu kepada ahlul kitab bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka solat lima waktu dalam sehari semalam alimah muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dengan sadaja sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait peristiwa ini. Saat itu Rasulullah sallam berpesan kepada sahabat mulia Muad bin Jabal. Ya Muad Inna ka ta'ti kauman min ahlil kitab فليكن أول ما تَدْعُوهُ إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. أطبر سلائني كان أن يقول أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله. فإنهم أطعك لذلك، فعلمهم أن الله ابْتَرَضَ عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أعطوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم فإن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام Wahai Mu'ad Sungguh kau akan Mendatangi Atau mendakwahi Ahlul Kitab Baga pertama Kali yang kau lakukan Ajak mereka Untuk memberikan kesaksian Untuk mengucapkan Kalimat Tauhid bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan bersaksi bahwasanya saya adalah utusan Allah. Kalau kemudian mereka mentaatimu dalam hal ini wahai Muad. Kasih tahu mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu dalam sehari semalam. Kalau kemudian mereka mentaatimu dalam hal ini artinya mereka telah bersyahadat melakukan salat setelah itu kasih tahu mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan zakat yang diambil dari kalangan orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka dan hati-hati wahai muat jauhi Ya kan? Melakukan tindakan zalim dengan mengambil pada saat pengambilan zakat itu, Itu harta-harta yang baik saja dari mereka. Sungguh, doa orang yang terzalimi itu tidak ada pelindung atau pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, bahwa doanya itu bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ini menjelaskan kedudukan salat bahwa salat ini merupakan ibadah yang sangat penting yang harus dilakukan bagi seorang pasca Islamnya sebelum ibadah yang lain sebelum ibadah yang lain. Kena sejak itulah kemudian dia memulai berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah ini. Dan ibadah ini merupakan ibadah yang paling Allah sukai. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan fardhu ain. Wajib aini atau fardu ain atau fardhu ain. itu wajib atas setiap individu untuk melakukan sholat itu dalam kondisi apapun kita sepanjang hayat masih dikandung badan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu beliau adalah orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan surga. Diampuni dosa dulu sedang akan datang. Dibebaskan dari segala dosa. Beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya salat. Jangankan salat wajib. Salat-salat sunnah beliau rutin melakukannya wabil khusus dan itu wajib memang bagi beliau tidak pernah ditinggalkan baik dalam safar ataupun mukimnya termasuk kemudian salat dua rakaat sebelum subuh Ini artinya bahwa sholat ini sangat urgent yang harus kita beri perhatian besar terhadapnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini tolak ukur baik buruknya perilaku seorang di dunia maupun di akhirat. Artinya ketika seorang itu sholatnya baik, insya Allah perilakunya bakal baik. Kalau ada orang sholat, tetapi kemudian perilaku dan akhlaknya tidak baik, ini ada masalah dengan sholat, termasuk kita. berarti segera perbaiki sholatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quran, "Inna salata tanha anil iwal munkar." Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Dengan kata lain, sholat yang dilakukan dengan sempurna, itu akan menjadi kontrol bagi perilaku seorang muslim sehingga tidak keluar dari perilakunya itu kecuali kebaikan-kebaikan bahkan diperkuat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat mulia Anas bin Malik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaum al-qiyamah as-salah Pertama yang dihisab Dengannya seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Sebelum ibadah-ibadah yang lain. Jadi ketika ibadah inti ini dilakukan dengan baik otomatis memudahkan penghisaban yang lainnya. Tetapi ketika kemudian salatnya itu berantakan Ini juga mudah mengidentifikasi perilakunya yang lain Pasti bakal rusak Fa'in saluhat Saluhat sa'iru amalih Wa in fasadat Fasadat sa'iru amalih Kalau solatnya baik Solatnya benar maka niscaya seluruh amalnya baik. Tetapi kalau rusak sholatnya, maka niscaya seluruh perilakunya pun akan buruk kemudian. Ya betapa tidak ketika seorang di dalam sholat mulai dari takbir. Dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Kalau ini kemudian menjadi sikap hidupnya, apapun kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Apakah jabatan, kekayaan, ilmu, atau atau keahlian-keahlian yang lain yang membuat orang itu kagum dengannya orang memuji dia karenanya dia tidak akan sombong karena dia sadar bahwa Allah yang maha besar tidak seperti Fir'aun karena kekuasaan dalam genggamannya kekayaan orang dalam kendalinya karena dia pasti tidak sholat, dia kufur. kan? Sehingga kemudian muncul dari perilakunya apa? Ucapan yang enggak pantas bagi siapapun. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Korun Jumawa apa? dia juga tidak salat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tenggelamkan mereka semua tapi lihat seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala kita tahu perjalanan hidupnya Amr bin As bagaimana permusuhan terhadap Islam Khalid bin Walid Ikrimah bin Abi Jahal Ini manusia-manusia yang sangat memusuhi Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, tentu ibadah yang namanya sholat tidak pernah ditinggalkan. Apa yang terjadi? Dia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terjamin dari perilakunya kecuali kemuliaan. Omar yang garang pasca eh, sebelum dia masuk Islam, pasca Islamnya, ya kan? Tentu setelah beribadah Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini bahwa seluruh ajar Islam itu adalah baik. Di saat kemudian berselisih dengan istrinya, beliau tidak berani marah. Kenapa? Karena di situ ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ya kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya. Bahkan sampai setan kata Rasulullah SAW, kalau Omar berjalan di satu jalan, setan nyari jalan lain, tak mau satu jalan sama Omar. Kenapa? Karena perilaku Omar, ya kan? Mencerminkan ajaran Islam, mencerminkan kebaikan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita harus beri perhatian lebih terhadap ibadah yang satu ini. Bahkan kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan... Sholat Pelebur dosa-dosa Yang pernah kita lakukan Karena kemudian sholat ini Ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan Bahkan kita tahu ancamannya Jangankan meninggalkan sholat itu melakukan sholat tapi malas ancamannya neraka wail dia sholat tapi selalu mengulur waktunya karena malas bahkan sampai keluar waktu sholat itu diancam dengan neraka Wail, wailul lil musallin an salatihim sahud. Celaka bagi seorang yang lalai akan salatnya. Tidak ada aktivitas yang menghalangi dia untuk salat, tetapi dia mengakhirkan, selalu mengakhirkan waktu salat. Diancam Bahkan orang yang meninggalkan Salat sekalipun tidak mengingkari kewajibannya Nanti kita bahas pada waktunya Itu kufur menurut kesepakatan para ulama Apalagi yang mengingkari kewajiban salat dan tidak salat Andai kata dia salat Kalau mengingkari kewajiban salat kufur Dan yang malas melakukannya Kadang melakukan, kadang ditinggalkan Disuruh bertaubat selama tiga hari, kalau tidak dalam negara Islam dipancung keluar dari Islam. Ini semua menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat di dalam Islam itu. Dan hikmah di balik pengamalan atau penegakan sholat ini adalah kembali kepada pelakunya, yaitu kita. Pertama tadi untuk memperba untuk membentengi akidah kita. Ya kan? Kemudian yang kedua untuk melebur apa? Dosa-dosa kita. Untuk melebur dosa-dosa kita sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika qamal 'abdu yusalli utia bidunubi kulliha fa wudi'at 'ala ra'sihi ra wa 'atiqai fa kullama raka'a aw sajada tasaqata minhu <coughs> setiap kali seorang hamba itu berdiri salat maka didatangkan seluruh dosanya Saat kita berdiri takbir Allahu Akbar Saat itu kemudian Dosa-dosa yang pernah kita lakukan dia ya kan, Diletakkan di atas pundak kita Di kepala dan pundak kita Semua didatangkan Maka semakin lama kita berdiri Semakin banyak dosa yang Pernah kita lakukan didatangkan makanya Rasulullah menganggap sebaik-baik sholat itu tullukunut yang lamanya berdiri tapi bukan gak ada bacaan lama berdiri ya kan mungkin baca ayatnya panjang maka dalam surat sunnah malam Rasulullah pernah baca dalam satu rakaat itu 662 ayat gabungan tiga surat surah al-baqarah surah an-nisa dan surah Al Imran. Begitulah urutan yang beliau baca pada saat itu. Bayangkan itu Rasulullah Sallam melakukan. Dosa apa yang Rasulullah lakukan? Ini secara tidak langsung sindiran kepada kita yang solatnya cepat. Beliau yang enggak ada dosanya, solatnya lama. Mestinya kita yang lama itu. Ya kan? semakin lama kita berdiri, ya semakin luas waktu kemudian untuk mendatangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Fakul lama setiap kali kemudian dia ruku, au saja atau sujud, maka berjatuhan bersamanya dosa-dosanya. Termasuk kemudian habis ruku, itidal. Makanya Rasulullah sarankan untuk tidak tergesa-gesa. Kebanyakan begitu dari ruku. Saya Allah Allah Sangat cepat sekali. Di samping sholat yang gak sah, peluang mendatangkan kembali dosa-dosa. Kan pada saat ruku berguguran dosa-dosa pada saat kita berdiri tadi. Jadi tangkat pada saat kita berdiri. Pada saat kemudian bangkit dari ruku, kan kita berdiri lagi itu. Datang lagi kemudian dosa-dosa itu untuk digugurkan pada saat sujud. Ya. Makanya Rasulullah berpesan kepada seorang sahabat ketika minta diajarin sholat. Seperti terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu da dalam potongan hadis beliau katakan Summarfa ra'saka hatta ta'tadila qa'ima Lalu angkatlah kepalamu Artinya dari ruku bangkitlah dari ruku sampai Anda betul-betul berdiri tegak Kalau belum berdiri tegak langsung kemudian sujud, solatnya enggak sah. Karena tidak tumak nina. Karena tumak nina itu ulama sepakat itu bagian dari rukun solat. Bagian dari rukun solat. Tidak tumak nina tidak sah solat. Pada saat kemudian kita itidal, itu ada doa yang panjang. yang barangkali harus ditambah nih doa kita yang umumnya kita baca apa? <traffeki> Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu ya kan? ada yang hamdan kathiran tayyiban <tuh> mubarakan fi ada yang sampai situ boleh ditambah wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha ada yang baca Rabbana walakal hamdu ملأ <سؤال> السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعده أموره sampai situ. boleh ditambah yang panjang. أَحْلُو الثَّنَاءِ وَالْمَجَدِ أَحْكُمَ قَالَ الْأَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَا لما أعطيته wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jadd ini terpanjang ada sembilan doa sebetulnya pada saat iktidal. atau ambil yang pendek tapi diulang-ulang seperti yang Rasulullah lakukan ketika surat malam itu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li hamdu li hamdu li hamdu silakan diulang-ulang Jadi setelah kita ucapkan Zami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd Baru kita baca apa? Li Rabbi alhamdu Li Rabbi alhamdu Li Rabbi alhamdu Li Khususnya pada saat kita Sholat sendiri berangkat Itu sepuasnya kita Khususnya sholat-sholat sunnah Tapi ketika kita bermakmum Ya kan? Kalau tidak jadi imam, ya jangan lama-lama. Imam Buddha sujud kita masih di Alhamdulillah Alhamdu. <tid> tidak boleh. Ya kita harus ngikutin aba-aba imam. Ya maka diupayakan dia ya setiap masjid ada imam rawatibnya yang betul-betul ngerti sunnah dan diutamakan yang suaranya enak. Ini kebanyakan apalagi subuh di kampung-kampung itu yang udah pensiunan yang jadi imam. Adzannya Masya Allah membuat tambah lelap tidur itu. Ya kan? Jadi imam Masya Allah bacanya juga pas-pasan suaranya udah pas-pasan. Ya kan? Surat yang dibaca inna atau inna Paling panjang di berobin Padahal sunnahnya itu kan panjang. Paling tidak 60 sampai 100 ayat. Kalau suara enak eh, merdu itu masya Allah. Lama juga enggak terasa. Kami dulu ketika di Mekah ada kawan kami dua orang. Sekarang jadi imam dan dia tenar beliau ini. Jadi penceramah namanya Tariq Subiani. Itu suaranya indah. Orang Arab menyebutnya dia bulbul, burung yang suaranya merdu. Ya, tetapi selalu ngerjain kita di saat kita minta suruh panjang-panjang dia baca yang pendek. Ya <laughs> bahkan kali menjaga keikhlasan beliau. Ada yang satu Muhammad namanya dia buta. Suaranya berdu dan beliau menghayati. Hampir dipastikan ketika dia imam di belakang kita nangis semua. Enak suaranya itu. Ya, itu luar biasa, dan hebatnya orang-orang Arab itu jarang mengikuti suara orang lain. Itu penting, sebetulnya. Nah, kebanyakan di kita ngikutin suara itu masalah dengan keikhlasan, karena dia akan konsentrasi dulu ketika kita ngapal senang dengan suaranya Syekh Suraim. Yang kita pikirkan bagaimana sama dengan iramanya. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan ada santri kita, suaranya bagus. Dan memang dari kecil dia kenal dengan siapa Muhammad Toha ya, suara yang merdu itu. Dan sampai sekarang memang tidak bisa dirubah. Ayat apapun dia baca sudah menjadi suara dia, itu enggak masalah. Tapi kalau yang masih baru ya kan, ngikut ngikutin orang itu kecenderungannya ya kalau bisa ikhlas silahkan bukan tidak boleh ya kan? karena suara berdua itu luar biasa enak makanya Rasulullah SAW juga ketika beberapa kesempatan minta kepada sahabat mulia Abu Musa Al-Asari untuk diperdengarkan bacaan Al-Quran kepada beliau Kenapa? Karena merdunya suaranya. Saat indah suaranya Abu Musa ala Nah kemudian pada saat kita sujud, di saat itu pula kemudian dosa-dosa digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di saat yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Seorang tabi'in bernama Mi'dan bin Abi Talhal Ya'muri. Datang menjumpai sahabat mulia Thauban. dia adalah maula Rasulullah SAW. Jadi budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata kepadanya, Ya Thawban, akhbirni bi'amalin yudkhilanillahu bihil jannah. Wahai Thawban, tolong kasih tahu aku amalan yang dengannya Allah akan memasukkan aku ke surga. Setelah tiga kali ditanya, baru sahabat mulia Thauban menjawab. Jawaban beliau pada saat itu, Sa'altu tu'an dhalikan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku juga pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال: صليت بالقبر سبته عليك بكسرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا ربك الله بها درجة أو حط عنك بها خطيئة وحي Hendaklah anda perbanyak sujud Artinya kalau ingin masuk surga Ingin Allah subhanahu wa ta'ala masukkan anda ke surga Perbanyaklah sujud Artinya perbanyaklah ibadah Seringkali Allah subhanahu wa ta'ala Juga Rasulullah SAW menyebutkan Bagian dari salat Ruku dan sujud Karena ini dua Gerakan ini sangat penting, bahkan jarang orang yang berhasil menyempurnakannya. Ya kan? Maka sering disebut para karwas was judu. Kan? Ini dua perkara yang sangat penting. Itu bagian dari rukun salat. <tuh> Namun jarang orang yang bisa menyempurnakannya. Banyak yang asal-asalan. Apalagi ketika solat dalam kondisi terdesak. Itu rukuk dan sujud biasanya tidak diperhatikan. Dan Rasulullah menganggap orang yang solat semacam ini adalah orang yang paling buruk dalam pencurian. Aswa'un nasariqatalladhi yasriku fi salati, kata beliau. Manusia yang paling jahat dalam mencuri itu Adalah yang mencuri dalam solatnya. Para sahabat saat itu berkata kepada Rasulullah Kaipa yasriku bi ya Rasulullah Bagaimana orang bisa mencuri dalam solatnya, ya Rasulullah Apa jawaban beliau Alladhi la yutim muruku'ah Wala Itu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya Andai kata 60 tahun kita salat ruku dan sujud tidak diperhatikan. 60 tahun tidak satu salat pun diterima. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abdul Qasim al ini, dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya dengan kualitas hasan secara parsial dhaif saling menguatkan sehingga terangkat derajat menjadi hasan. sahabat mulia abu Hurairah haram inna rajul inna rajula la yusallia salatan ma tukbal ada saya lupa redaksinya inna rajul la yusallia salatan sittina sana ma tukbal lahu salah la allahu yutimmu ruku wa yutimmu sujud au timmu sujud wa yutimmu ruku au kama qala sallallahu ada orang salat orang itu benar-benar salat selama 60 tahun tapi tidak satu salatnya pun diterima barangkali rukunya sempurna sujudnya tidak atau sujudnya sempurna tapi rukunya tidak kalau seumur hidup rukunya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna, tidak memenuhi syarat sahnya salat, Walaupun salat itu bisa mati di luar agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah dari sahabat mulia Abi Abdullah Al Ashari. Satu hari setelah selesai solat bersama sahabat, Rasulullah duduk di pinggiran masjid Nabawi. Pada kala rajul, kemudian ada orang enggak dikenal masuk dalam masjid. Pakamar rajul yusalli. Pakabbar wa raka wa sajad wa kana yanqur bi sujudi. Orang ini berdiri salat, dia takbir, dia ruku, dia sujud. Tapi pada sajud dia matang, dia cepat sekali. Pada saat sujudnya matok cepat sekali sholatnya. Ternyata Rasulullah memperhatikan sholat sahabat ini. Apa kata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam? Atarauna Eh, kalian melihat enggak dia sholat? Lalu Rasulullah berkata setelah itu, "Man mata ala hadha, mata ala ghairi millati Muhammad." Barang siapa yang mati dengan cara sholat semacam ini kata Rasulullah, sujudnya sangat cepat. Mata ala ghairi millati Muhammad dia mati di luar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal iyad billah. Tetapi kalau kita sempurnakan sujud kita Apa yang dikatakan Rasulullah, pesan beliau kepada sahabat mulia Thauban, "Alaika bikasratis sujud." Fa inna kala tasjud lillahi sajadah Hendaklah anda perbanyak sujud Karena tidak satu sujud pun yang kau lakukan karena Allah Melainkan Allah akan mengangkat derajatmu Akan meninggikan derajat kita di Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan menghapus dosamu karenanya Ini keistimewaan Salat itu Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala setelah mensyariatkan solat, kalau kita kaji nanti kita akan tahu betapa luas bahasan solat itu. Mulai dari syaratnya yang sembilan, empat belas, tiga belas, empat belas, lima belas rukunnya dan khilaf beda ulama walaupun gerakannya sama. Ya kan? Tapi bilangannya yang berbeda, nanti juga kita jelaskan. Kemudian ada wajibatnya yang delapan. Selebihnya itu ratusan sunnah yang dilakukan dalam sholat. Ya kan? Ini semua punya penilaian, mulai dari takbir sampai salam. Itu ada penilaiannya, dan untuk mencapai sempurna tidak mudah. ya kan tidak mudah karena Allah ciptakan setan khusus penggoda namanya khinzib ya kan? namanya khinzib Allah ciptakan setan khusus penggoda sejak adan setan ini begitu adan dikumandangkan dia lari terkentut kentut saking nggak mau mendengar adan tapi sekarang setan itu banyak berwujud manusia. Takut dengan azan. Ya, bahkan azan dipersoalkan. Begitu selesai azan datang. komat kabur lagi dia. Ah, pada saat kita mulai takbir Allahu Akbar, datang lagi itu insip tuh. Ya, menggoda kita. Jangankan kelas kita, ada sahabat yang pernah digodanya namanya sahabat mulia Utsman bin Abil As. Dalam biwat Muslim, dia datang menjumpai Rasulullah dan berkata kepadanya, Ya Rasulullah, Inna hala baini, wa baini salati wa Ya Rasulullah, setan datang menggoda, menggangguku antara aku dan salatku atau bacaanku. Beliau kadang-kadang lupa bacaan salat itu. Lalu Rasulullah berkata kepada, "Oh, zaaka syaitan, yuqalu lahu hinzab." Ada ada ulama yang baca hinzab. Ada yang bacanya hinzab. Fa idza ahsastahu fa ta'awwadh billahi min wa'dful an yasarika thalatha. Kalau kamu sudah itu setan namanya hinzab. Kalau kamu sudah merasa digoda oleh dia, ya bacalah ta'awudz. Tahu Rasulullah SAW pun ada dua macam sebagaimana pernah saya sebutkan. Di antaranya Audhu Billahi Minash rajim Hamzi Wa Nafiq Wa Nafthi Atau Audhu Billahi Sami' Lali rajim Hamzi Wa Nafthi Nanti pada waktunya kita bahas. Lalu meludah ke kiri tiga kali. Ya Umumnya biasa ketika kita lupa barang yang hilang begitu takbir ketemu tu barang. Allahu Akbar dompet jangan ya kunci ketemu bahkan biasanya ketika sebelum sholat meeting Ya kan ide-ide berlian itu muncul pada saat kenapa saya nggak ngomong begini? Kok ngomong begini tadi? Padahal udah kepikiran tapi nggak kesampaian. Itu setan kan? Ya kan? Bisa jadi kemudian di saat kita ingin mengucapkan sesuatu dihalangi oleh syaitan pada saat itu. Kenapa? Karena keseharian kita sering berinteraksi dengan setan, mengikuti cara-cara setan. Tapi ketika kita, ya kan, perilaku kita cerminan dari apa namanya, syariat Islam. Setan tidak akan bisa menggoda kita, maka biasanya orang itu, ya kan, pendapat-pendapatnya itu bagus, cemerlang, ya kan. Nah di sisi lain Allah Subhanahu Wa Taala nugasin malaikat untuk memantau gerakan solat kita itu. Makanya kita solat dalam kondisi apapun dimanapun, baik saat kita berjamaah apalagi sendirian harus perhatikan kualitas solat. Kena malaikat itu datang, ya kan? Memantau solat kita mulai takbir sampai salamnya dipantau. berhasil nggak setan ini menggoda? <laughs> dan itu dicatat dengan sempurna. Perolehan sholat pada umumnya, kata Rasulullah dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Inna rajula layusallia salatan ma'lahu min salatihi illa usyruha, tusu'uha, thumunuha, subuha sudusuha khumusuha rubuha thulusuha wanisbuha. ada orang yang sholat kata Rasulullah tapi bagian dari sholat yang ia peroleh itu hanya sepersepuluhnya sepersembilan sepertujuh Seper ya, lima, seper empat, sepertiga, separuh. Rasulullah tidak menyebutkan dua tiganya. Ini artinya bukan tidak ada, ada tapi langka atau orang yang sholat sampai dua pertiga dapat. Apalagi yang sempurna ini artinya kita dituntut untuk apa? Untuk melakukan sholat itu dengan kualitas terbaik. Dan tidak akan mungkin kita bisa melakukan itu kalau kita tidak mempelajarinya. Tetapi, kalau kemudian kita bersungguh-sungguh melakukannya, bukan tidak mustahil mendapatkan sempurna di ujung usaha kita. Itu ada surga Firdaus menantinya, orang yang pertama kali. Yang ingin berupaya menghalangi kita untuk meraih kesempurnaan itu adalah setan tadi. Itu yang bernama Henshin. Enak aja, mau soga, perdaus. Paling tidak, digagalkan impian itu meraih perdaus, walaupun masuk surga Targetnya, kalau bisa, tidak sholat dan masuk neraka bersamanya. Itu target setan. Dan malaikat yang ditugas itu mencatat detail mulai dari takbir sampai salam. Sebegitunya Allah Subhanahu wa taala ya kan menilai salat ini saking pentingnya sampai dalam penilaian pun ada malaikat khusus itu. Ya seperti yang terdapat dalam riwayat Imam Abu Daud dari Imam Ad-Darimi. Sahabat mulia Abu Hurairah menuturkan, Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamat as-salah. Kata Rasulullah, kata beliau. Sesungguhnya pertama kali yang dihisap seorang hamba dengannya di hari kiamat adalah salat. Fayakulu az-zawajal. Saat itu Allah berkata. Li malaikatihi kepada malaikatnya. Abdi. coba periksa salat hambaku. Apakah dia melakukannya dengan sempurna atau ada kekurangan di dalamnya? Jadi Allah menginginkan kesempurnaan, tetapi sempurna tidaknya salat kita sangat tergantung pada usaha kita. Kalau kita hanya mendapatkan informasi tentang sholat Dari ilmu yang kita dapatkan sejak kecil Jangankan sempurna mungkin mungkin tidak sah Karena ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam sholat baik gerakan ataupun ucapan Yang bukan bagian dari bacaan sholat Itu bisa berdampak pada tidak sahnya sholat kita Faida ya, maha kalau dia lakukan sempurna kata Allah Subhanahu wa taala. Kutibat lahu dicatat dengan sempurna. Faidan taqasa min dalika syai'an fa alayhi faidan uh, taqasa min dalika syai'an wa yaqulu azza wa jalla li malaikati unzuru fi salati abdi hal min tatawwin. Patu khadul amal ala dhalikum kata Rasulullah. Kalau terjadi kekurangannya Allah panggil lagi malaikatnya Coba Periksa sholat hambaku Adakah sholat sunnah yang ia lakukan Kalau ada sempurnakan sholat wajibnya Yang kurang tadi Yang tidak disengaja tentunya Dengan sholat sunnah yang ia lakukan Makanya jangan pernah menyepelekan sholat sunnah khususnya yang menyertai sholat fardu itu ya kan? walaupun satu hukumnya sunnah ya boleh ditinggalkan tidak masalah kecuali kondisinya barangkali ya seperti sekarang tadi saya pengen wudhu dari rumah kadara batal tidur <tid> tadi ya kan waktu mepet ya sholat tidak sholat tahiyatul masjid tahiyatul masjid sunnah hukum sunnah muakkadah Ya boleh dilakukan, boleh tidak. Ya nyumpe, saya tidak lakukan. Kalau bisa kita lakukan. Ya kan? Seluruh salat sunnah itu dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada salat wajib kita. Ya kan? Ini artinya bahwa salat itu begitu istimewanya. Di syariat dengan masya Allah ada syarat, ada rukun, ada wajibat, ada masudat, bahkan ada mubtilatnya yang harus kita hindari. Ada juga makruhatnya juga. Dan masuk sebagai penyempurna perolehan, ya kan? Pahala kita dari solat yang kita lakukan. Allah tugasin malaikat, Allah siapkan penggoda. Tapi kalau kita berhasil melakukannya, tidak menggurup biskopo dia ada apa? Godaan godaan insya Allah. Pahala besar yang akan kita dapatkan dari solat yang kita lakukan. Dan, ini menunjukkan bahwa betapa tingginya ya kan kedudukan salat di dalam Islam. Bahkan kemudian salat ini merupakan wasiat salah satu wasiat terakhir Rasulullah adalah apa? Tentang solat. As-salah, as-salah. Kata Rasulullah SAW. Wa ma malakat aimanukum. Ya sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Yang diwakan soal yang disuaikan Nusul Salat, salat kata, kata Rasulullah SAW. Ini artinya bahawa solat ini kecenderungan untuk ditinggalkan. Ya kan? Bahkan nanti akhir dari ajaran Islam yang ditinggalkan itu adalah salat. Kalau salat udah di gak, gak dilakukan maka rusaklah seluruh manusia ini. Ya kan? Rusaklah seluruh manusia. Kenapa? Sebagaimana kita katakan tadi bahwa salat itu merupakan tolak ukur baik buruknya perilaku seorang. Kalau salatnya sudah ditinggalkan maka tidak ada kebaikan dari orang itu. Ini menjadi penting bagi kita juga ketika kita ingin menjalin bisnis dengan seorang barangkali lihat solatnya. Kalau orang komitmen dengan solat dengan waktu solatnya, jadikanlah dia sebagai teman kita, ya kan? Teman bisnis kita. Karena yakin dia tidak akan menipu kita ya kan? Dia akan amanah Tetapi kalau kawan kita itu tidak sholat Atau terkadang sholat terkadang tidak Yakin perilakunya bakal buruk Bahkan tadi malam saya ketemu dengan seorang pengusaha yang ditipu oleh kawannya Dan itu cukup menyakitkan Ya kan? Dia join bisnis dengan suatu perusahaan ya kan? Dengan satu perusahaan. Ketika kemudian tidak dibayar sama perusahaan itu, kawannya ini kemudian mempolisikan temannya. Ini kuat nyundai. Tapi alhamdulillah beliau selama ini ditipu sama dia, beliau sabar. Baru sadar dia. Ini kesalahan saya. Kenapa saya menjadikan dia sebagai kawan? Ya kan? Ini masya Allah. Ini pentingnya berteman dan dilihat baik buruknya agama seorang dilihat dari sholatnya makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita ketika mau berteman apa yang disuruh perhatikan agamanya ya kan almaru ala dini Rasulullah hadis Imam Ahmad seorang itu tergantung agama temannya jadi pengaruh teman terhadap kawan sangat besar. Ya kan? kalau teman kita orang baik Insya Allah kita bakal baik. Tapi kalau mayoritas agamanya buruk, tidak sholat walaupun kita rajin sholat, paling tidak sholatnya tidak di awal waktu lagi atau lama-lama bahkan tidak sholat. Bahkan ada satu akhwat, saya baru kemarin ketemu tangganya setelah sekian tahun mungkin hampir delapan tahun dulu ini masalah rapat tidak terlihat wajah semua pakai cadar sering dengan waktu Allah uji dia dengan naik jabatan suaminya tambah kaya lah usahanya kaya usahanya berhasil pakaian jilbabnya yang lebar-lebar semua diberikan kepada yang nyunda sama dia. Ini cerita tetangganya kemarin. Karena tetangga beliau, saya baru ketemu udah sekian lama, setelah 8 tahun. Kemana si bulan itu? Saya pernah melihat siapa suaminya, saya nggak tahu namanya, saya bilang gitu. Dulu sering ngantar barang ke rumah saya. Kita jadi pelanggan beliau untuk kebutuhan rumah itu. Satu hari saya ketika saya makan, di jalan pemda waktu masih boleh saat itu, Tiba-tiba ada perempuan negur saya. Eh Pak Ustaz, kok ada di sini? Saya nggak kenal orang ini siapa. Anda siapa? Lalu disebutkanlah aktivitas dia dulu. Saya kaget. Ah, enggak salah lihat saya, saya bilang gitu. Kok dulu bersadar, saya enggak pernah lihat wajahnya. Datang ke rumah sering. Cuma dengar suaranya doang. Ada umi enggak? Ada ini. Gitu. Apa yang terjadi? Masya Allah. Pakai lepis, Pakai kaos. Jilbab, pakai jilbab masih. Tapi jilbab metal. Masuk ke dalam baju. Saya lihat kawan-kawannya. Oh, Masya Allah. Oke okay semua. Mama. Zaman modern. Saya bilang ke kawannya. Saya ingin ketemu sama suaminya. Ada apa dengan mereka ini? Ya, kami udah nasihatin katanya. Tapi enggak mempan. Mungkin kelantung nasihatin. Coba katanya. Anda belum sempat ketemu. Ya kan? Kemarin kurang lebih sepekan yang lalu saya ketemu sama tetangga. Setelah 8 tahun. Ini faktor kawan. Salah satunya. Bada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Yakin orang sini walaupun sholat mungkin tidak lagi tepat waktu. Jangan-jangan lagi enggak sholat gitu kan. Ya kalau sudah meninggalkan Masya Allah. Pakaian yang saat ini ditinggalkan. Bahkan dibagi-bagikan bajunya diganti dengan Lepis. Subhanallah. Ya Ini luar biasa pengaruh kawan itu. Oleh karenanya cari teman-teman yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunjukkan tentang betapa tingginya kedudukan salat di dalam Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela ya kan? bahkan mengancam orang yang tidak melakukan salat atau malas ketika melakukan salat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 59 Allah berfirman lalu kemudian mereka meninggalkan generasi setelah mereka generasi yang meninggalkan salat dan mengikuti syahwat mereka dan mereka akan mendapatkan khay. kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud ini adalah lembah yang isinya nanah sangat bau busuk. Ini tempat bagi mereka yang selalu meninggalkan sholat di samping sakor. Ya kan kalau sakor itu orang yang nggak sholat sama sekali. Kalau ini pernah sholat dan kemudian dia tinggalkan sholat itu. Ya kan. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Surah Nisa ayat 142. Innal munafiqin wa huwa Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka ingin menipu Allah. Padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza ila sholati qamu Kalau kemudian mereka mendirikan salat mereka apa? Malas. Berat rasanya sholat itu. Dianggap beban. Kalaupun sholat yura'u Nas, Mereka riak dalam melakukan sholat itu. Dengan dipandang oleh orang lain. Walayat kurun Allah qalila. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Hanya seremonial sholat yang dilakukan. Dan ketika Allah mencela orang yang melalaikan salat atau melakukan salat tapi malas gitu dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit Allah celah mereka ini mengisyaratkan bahwa salat ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan semangat karena salat merupakan ibadah yang istimewa termasuk kemudian ibadah yang wajib yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya di awal pensyariatannya berapa rakaat 50. Ya kan? Ini artinya Allah ingin kepada kita itu untuk melakukan ibadah. 50 waktu Masya Allah. Andai kata itu tetap untuk kita, mungkin hanya sedikit orang yang melakukan. Makanya kemudian Rasulullah danjurkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk minta keringanan. Sampai pada akhirnya menjadi dipangkas menjadi lima rakaat. Tetapi nilainya lima rakaat itu tetap setara dengan yang lima puluh rakaat. Ini artinya Allah sangat menginginkan Allah dibadahi dengan sholat ini. Paling tidak dalam satu hari semalam itu lima waktu. Ya, kita berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. pada saat kita sedang sujud. Disitulah saat terdekat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya dianjurkan kita untuk memperbanyak doa bahkan Rasulullah yang berdoa yang sampai ke kita dengan 12 doa bahkan dalam buat muslim Rasulullah mengatakan akrabu ma yakunul abdu mirrabbihi wa huwa sajid fa'akthiru doa tempat komunikasi terdekat antara hamba dan sang pencipta pada saat dia sedang sujud maka perbanyaklah doa di dalamnya bahkan ditegaskan dalam riwayat lain juga riwayat muslim ini hadis panjang saya potong sudah ada kebutuhan Rasulullah bersabda wa amma birruqu fajtahidu bihid dua. Wa ma fil ruku fa'adzimu fihi Rabb Wa ma fil sujud fa'jtahidu fihi du'a Faqaminun ayyustajabalakum Adapun di dalam ruku Kata Rasulullah Agungkanlah Allah Adapun di dalam sujud Bersungguh-sungguhlah anda Dalam berdoa Karena doa anda berpotensi Untuk dikabulkan kata Rasulullah SAW Ini hadis riwayat imam Muslim ya, Di dalam ruku juga dianjurkan untuk mengagungkan Allah dengan ada tujuh varian doanya yang Rasulullah ajarkan kepada kita dalam sujud ada dua belas dan ini yang harus kita kaji agar kita dapat ya melakukan seperti yang Rasulullah ajarkan kepada kita ya kan? Bahkan salat juga diperintahkan kepada orang mulia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia di dunia ini. Bahkan diperintahkan keluarganya untuk melakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 132, Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salah. Wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqan" Nahnu narzuku kawal akibatul taqwa. Ya kan? Perintahlah keluargamu untuk salat dan sabarlah di atasnya. Kami tidak meminta, tidak berharap kepada mu Justru kami yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat baik itu kena ketakwaan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita agar mengajarkan anak-anak kita sejak kecil usia tujuh tahun salat dan yang melalaikan di usia sepuluh tahun disuruh dipukul dan sebagaimana hadis yang diberikan oleh Imam Abu Dawud dan sahabat mulia Abdullah bin Omar dan dari Nabi SAW muru awladakum bis salat wahum abna'u sinin wadribuhum 'alayha wahum abna'u ashar, wa bainahum bil perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia tujuh tahun dan bukullah mereka karenanya ketika tidak melakukannya ketika mereka usia sepuluh tahun dan pisah antara mereka apa tempat tidurnya harus bisa ya kan? ketika usia 7 tahun sampai 10 tahun itu dan juga menunjukkan pentingnya sholat di dalam Islam orang yang lupa akan sholat atau ketiduran tetap diperintahkan untuk melakukan apa? sholat. tidak gugur bagi orang yang lupa ya kan? atau ketiduran. Bahkan Rasulullah merintahkan untuk melakukannya kapan dia ingat. Sebagaimana hadis yang diwadikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat mulia Anas bin Malik Beliau bersabda Man nasiyah Salatan fal idha La illa Barang siapa yang lupa suatu salat Bahkan naklah dia melakukannya Ketika dia ingat Dan tidak ada kafarat baginya Hanya itu jadi Dia harus salat Kapan dia ingat Atau kapan dia bangun Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah kesiangan sholatnya. Sholat subuh pada waktu duha. Dalam biad imam hakim, sahabat mulia kota dan Anas bin Malik juga menuturkan dalam satu perjalanan. Rasulullah kecapian dan tidur di tengah jalan. Kemudian subuh lewat terik matahari yang membangunkan mereka. Saat itu Rasulullah memerintahkan sahabat untuk Seorang sahabat untuk adhan Antara adhan dan komat Masih lakukan solat sunnah pajar Komplia subuh Kemudian komat, solat subuh Dan Ini menunjukkan Bahawa pentingnya Solat dalam Islam Bahkan harus dilakukan dalam kondisi apa Dalam kondisi yang Primah tidak dalam kondisi ngantuk berat. Bahkan kalau kita ngantuk berat ketika melakukan salat, Rasulullah sarankan kita untuk berhenti dari salat dan tidur. Ya kan? ada hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah katakan sehingga saya dari sahabat mulia Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW? Ida na'asa ahadukum bi salatin Fal yarkud Fa innahu idha salla Wahuwa na'is Fala yadri Fa yastawfirullah Fa yasubba nafsaw Bila Kata Allah SWT Seorang diantara kalian ngantuk berat dalam sholat Tidur Artinya jangan lanjutin sholat karena kalau dipaksakan sholat dalam kondisi ngantuk berat, yang terjadi nanti dia nggak sadar. Mungkin ingin berisipar maksud hatinya, tapi mencaci makininya. atau mengatakan sesuatu di luar bacaan sholat, atau yang rukun tidak dibaca, atau gerakan tidak yang rukun tidak dilakukan, atau tidak tumpak tidak sah sholatnya, maka disuruh tidur. Bahkan orang yang mabok pun dilarang ha, melakukan salat sebagaimana dalam surah Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun Hai orang yang beriman Ya Janganlah kalian mendekat mendekati salat saat kalian sedang Mabuk. Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Ini artinya kita dituntut dalam sholat itu memahami kandungan bacaan so. sholat. Kita harus menyadari makna yang dibaca dalam sholat. Nah kalau kita sekarang kelasnya masih kelas menghafal, saatnya kita tingkatkan kualitasnya sampai pada pemahaman. Dan itu sangat berpengaruh pada khusuk tidaknya sholat kita Nanti kita akan bahas itu Bahasan tentang sholat khusyuk Ini barangkali Yang bisa sampaikan Tentang betapa pentingnya Kedudukan sholat dalam Islam Wallahu ta'ala karena duhurnya sekarang ini jam 11.38 Waktunya sangat pepet sekali Padahal kalau ada pertanyaan silakan. perbedaan di kalangan ulama terkait dengan boleh tidaknya memasukkan ya kan, sesuatu ke dalam solat yang bukan bagian dari solat khususnya doa dan seterusnya itu berawal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita untuk memasukkan sesuatu ke dalam solat yang bukan bagian dari solat. Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang beliau katakan sampai kepada Rasulullah Rasulullah bersabda inna hadhihi salah la yaslu fihi syai'un min kalamin nas sungguh salat ini tidak boleh disipi dengan ucapan manusia di sisi lain Rasulullah merintahkan kepada kita untuk perbanyak doa dalam sujud loh dalam sujud Ya kan? Sebagaimana hadis yang tadi saya bawakan, tempat komunikasi terdekat antara hamba dan Sang Pencipta pada saat sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis Muslim sebetulnya ada dua cara untuk menyelesaikan hadis ini. Ada pendekatan teori ilmu mukhtalab al hadis. Karena ini termasuk hadis mukhtalaf. Itu dua hadis makbul memenuhi derajat untuk diamalkan, memenuhi derajat untuk diterima. dan Namun pesannya saling bertentangan. Satu melarang, satu memerintahkan. Solusi terkait dengan ini hadis muhtalab secara umum ada tiga pertama menggunakan metode al-jama mencari titik temu di antara kedua hadis itu karena diupayakan ya kan? lebih baik diamalkan keduanya sebisa mungkin daripada mengamalkan yang satu membuang yang lain yang kedua menggunakan metode tarjih mana yang lebih kuat di antara dua hadis ini maka yang rajih itu yang diambil yang ketiga menggunakan metode nasakh mana yang awal mana yang terakhir yang Rasulullah SAW ucapkan maka yang diambil adalah yang terakhir itu yang nasih Wallahu ta'ala alam adhan dulu baru saya lanjutkan sebentar baru kita tutup nanti adhan dulu kita lanjutkan jawabannya jadi berdasarkan kaidah ilmu muhtalaf al ini bisa menggunakan Metode yang pertama itu metode aljabar. Sebisa mungkin, kedua hari ini diamalkan. Bagaimana cara pengamalannya? Pengamalannya adalah ketika ada larangan, lalu ada perintah. Maka, secara teori, menurut ilmu Usul, itu dikedepankan adalah larangan. Namun, larangan yang aslinya, Al-Aslu Tahrim bahwa asal larangan itu adalah haram. Kecuali ada dalil yang menyelisihinya illa ma dalil de ala Maka kecuali ada dalil yang menyelisihinya, maka turun dari derajat haram itu menjadi makruh. Artinya kalau kita menggunakan ini berdoa khususnya di dalam sujud itu, boleh, namun satu sukunya makruh Terkait dengan adanya ya kan, larangan. Namun ada dalil yang menjelisihnya. Asal dari larangan itu haram. Kalau tidak ada dalil yang menjelisihnya. Tapi dalam kasus ini ada dalil yang menjelisihnya, maka turun dari derajat haram itu menjadi mak makro. Ya, pilihannya dalam makruh ini, sebaiknya, Ditinggalkan, kalaupun dilakukan, boleh. Itu pilihan pengamalannya, atau kemudian ada yang memahaminya bahwa larangan ini bersifat umum, artinya dari takbir sampai salam itu tidak boleh masuk ke dalam solat yang bukan bagian dari bacaan solat kecuali yang dikecualikan pada saat sujud. Pada saat sujud. Bisa juga cara memahami seperti itu. Dilarang memasukkan ke dalam sholat yang bukan bagian dari bacaan sholat ke dalam sholat. Ini dalil larangannya. Kecuali dalam sujud. Ini berarti mengamalkan kedua dalil secara bersamaan. Paham yang dimaksud? Baik. Tinggal kemudian ketika kita di dalam sujud itu. Boleh berdoa, pertanyaannya dengan bahasa apa dan caranya bagaimana? Kita katakan boleh berdoa dalam sujud, tinggal pertanyaan selanjutnya: bagaimana cara berdoanya, redaksinya, pakai bahasa apa, ya kan? dan apakah di semua sholat dan inilah yang terjadi khilaf di antara para ulama? Kata mereka, pertama boleh berdoa dengan bahasa apapun ya kan? yaitu untuk sholat sunnah, tapi sholat wajib tidak. Dan ini pendapat lemah. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Muslim tadi tidak menyebutkan sholat wajib atau sholat sunnah yang penting pada saat sujud. Kemudian yang kedua, mereka katakan boleh berdoa, tetapi tidak boleh diucapkan. Hanya dalam hati dan ini pun juga pendapat lemah kerana yang namanya doa itu kan meminta. Doa itu adalah perbuatan lisan, bukan perbuatan hati. Ya kan? Ya buktinya Rasulullah SAW berdoa sampai kepada kita doa beliau 12 doa dalam sujudnya. Kemudian yang ketiga kata mereka boleh berdoa apapun yang kita minta dengan catatan. Doanya harus bahasa Arab. Ini pun pendapat lemah. Kenapa demikian? Karena di saat Rasulullah SAW mengatakan sungguh sholat ini tidak boleh disipi dengan ucapan manusia. Lawan bicaranya itu adalah orang Arab sahabat, bukan orang Indonesia. Artinya tidak boleh masuk ke dalam sholat itu, walaupun bahasa Arab, kalau bukan bagian dari bacaan sholat. Ya kan? Lalu solusinya bagaimana? Ya, solusinya wal walaupun tidak menafikan orang yang apa namanya? berdoa dengan redaksi lain tapi pakai bahasa Arab. Tapi Abdulnya kita cukupkan dengan yang 12. Doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Untuk Apa, keluar dari perselisihan yang ada. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apabila kalian terjadi perselisihan dalam satu masalah kembalikan hal itu kepada Al Quran dan kepada Allah dan Rasulnya. Cukupkan dengan yang 12 itu. Pertama perintah doa kita dilaku, kita lakukan. Yang kedua larangan kita hindari kita tidak memasukkan kecuali yang Rasulullah sariarkan. Dan itu lebih menenteramkan jiwa kita Karena nanti ketika ada orang membolehkan Nanti Bapak ikut ceramah lagi Ada yang tidak membolehkan Akhirnya bingung bagaimana solat saya yang kemarin Hindarkan, jauhkan diri dari keraguan Kepada yang tidak meragukan kata Rasulullah. Itu jauh lebih aman ya kan? Tetapi kalau kemudian di luar itu Di luar yang diperintahkan untuk berdoa Katakanlah seperti di antara duduk di antara dua sujud bagaimana yang Bapak sebutkan tadi. Kalau kita menambah ke dalam duduk di antara dua sujud doa yang bukan bagian doa yang disyariatkan, itu bisa membatalkan sholat. Yang disyariatkan di, pada saat itu ada dua cuma, Rabiul Firli, Rabiul fikri riwayat di Ibnu Majah. Atau riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Rabiul Firli warhamni wajibul liqfani wa wa'afini warzukni. Dan dari semua varian yang ada Yang pasti jangan masukkan kata wa'fu'ani ke dalam Doa duduk di antara dua sujud Karena wa'fu'ani bukan bagian dari bacaan sholat Wa'fu'ani bukan bagian dari bacaan salat. Ulama banyak menuduh bahwa orang pertama kali memasukkannya Al-Ghazali Yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali ya kan? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan saya dapat cek di dalam Ihya Ulumuddin memang dia memasukkan itu tetapi saya dapatkan orang dua orang ulama madhab Syafi'i yang memasukkan ke dalam kitabnya sebelum beliau yaitu Imam Asy-Syirazi dan Imam Al-Juwaini meninggal mereka ini 24 atau 26 tahun sebelum meninggalnya Al-Ghazali ini mengisyaratkan bahwa orang dua ini yang lebih awal saya tidak tahu siapa di antara dua ini yang paling pertama karena perbedaan meninggalnya hanya dua tahun, dua atau tiga tahun. Ya kan? Dan hadis yang dijadikan pijakan terkait dengan bacaan wafuan di bagian dari doa tersebut adalah hadis riwayat Abu Daud dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Tapi kalau dicek ke kitab Sunan Abi Daud, kita tidak akan dapatkan kata itu. Ini berarti tambahan dari mereka Ya kan? Kalau dianggap bagian dari hadis Hadis ini masuk jenis hadis mudraj Dan itu jenis hadis daif Karena masukkan ke dalam hadis Yang bukan bagian dari hadis Khususnya dalam matanya Wallahu ala alam. Ini ditanya lagi Apakah ada sholat duha secara berjamaah Tidak ada Sholat duha dilakukan sendiri-sendiri Rasulullah tidak pernah melakukannya berjamaah Melakukan secara berjamaah apapun niatnya untuk mengajarkan dan seterusnya yang tidak pernah Rasulullah contohkan itu termasuk perbuatan bidah karena secara teori sunnah tarkiyah itu ketika ada pendorong untuk dilakukan dalam ini salat duha ya kan? dan tidak ada penghalang Rasulullah untuk melakukan secara berjemaah Rasulullah tidak melakukannya malah tidak ada penghalang maka sunnah yang meninggalkan apa yang beliau tinggalkan ketika kita lakukan di situlah terjadi perbuatan bidah Wallahu ta'ala alam Salat sunnah tasbih Itu apa memang Apa ini Benar dilakukan bagi setiap orang Salat sunnah tasbih ya Salat sunnah tasbih Salat salatu tasabih Nama aslinya itu salatu tasabih Kita menyebutnya salat tasbih Karena 300 kali tasbih kita baca di dalam salat itu Itu boleh di syariat, boleh dilakukan Hadisnya kualitasnya kalau versinya Imam Ibnu Hajar itu Hasan liqoyirihi. Saya pernah tanya kepada saya Wahsiullah dulu ketika kami di Mekah, kata beliau juga hadis Hasan liqoyirihi. Kemudian Syekh Tolak Abu Nur juga dokter hadis, mungkin sekarang sudah profesor beliau juga katakan Hasan liqoyirihi. albani memvariasikan kualitasnya dari Sahih Hasan bahkan Daib dan kemudian juga palsu. memang ada hadis palsunya, ada sembilan riwayat seingat saya. Tetapi secara keseluruhan ada sekian hadis yang kemudian bisa dijadikan landasan eh, ya, disyariatkannya solat tasbih. Sehari sekali, sepekan, sebulan, setahun, seumur hidup sekali itu minimal. Dan dilakukan secara apa individu, ya tidak boleh berjemaah sama dengan solat duha. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika. la ilaha illa anta wasta'biruqatu wa bilaiq. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته